kantongnya nggak diambil, nggak ada pasang, nggak diambil. Ya. Kita telah melaksanakan operasi SAR gabungan yang melibatkan Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Lembaga, potensi SAR selama 13 hari. Dari ketentuan 7 hari dan 2 kali perpanjangan masing-masing 3 hari. Dengan melibatkan kekuatan kurang lebih 4.300 personil, 62 kapal laut, 15 pesawat, dan tim SAR gabungan dalam kegiatan tersebut telah berhasil menemukan atau mengevakuasi 324 kantong jenazah yang berisi bagian tubuh korban, serpian kecil pesawat banyak 68, serpian besi pada pesawat 55, dan FDR pada hari keempat pada tanggal 12 Januari, dan ini merupakan sebuah prestasi, serta CVR Electronic Unit, bagian dari CVR Electronic Unit pada tanggal. Setelah melalui pertimbangan teknis, hasil temuan korban, efektivitas pertemuan beberapa kali dengan pihak keluarga korban, masukan-masukan dari unsur di lapangan, dan terakhir tadi kita melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan, maka hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 16.57 waktu Indonesia Barat, operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SC-182 Papa Kilo Charlie 5 Charlie di perairan Kepulauan Seribu secara resmi saya nyatakan ditutup atau penghentian. Pihak Basarnas telah melakukan pencarian sejak diterima informasi hilang kontak SC-182, tahap awal sesuai dengan kebutuhan, Basarnas melakukan operasi 7 hari dan sudah memperpanjang 2 kali 3 hari. Hari ini adalah hari terakhir perpanjangan daripada Basarnas. Dengan berbagai pertimbangan, kita menutup operasi SAR hari ini. Namun demikian, rekan-rekan wartawan, kami berkomitmen tetap melakukan upaya-upaya dan mengalihkan lead daripada di lapangan lead pada KNKT, di mana KNKT sudah mendapat kesepakatan dari Bapak Kasal, TNI, dan Polri untuk melakukan operasi lanjutan dengan home base yang ada di Pulau Lancang. Dan tentu apa yang dilakukan juga diantaranya upaya menemukan CVR, di mana Pak Presiden juga mengharapkan untuk ketemu, sehingga analisa yang dilakukan oleh KNKT itu akan paripurna. Untuk menghormati para korban, besok pagi jam 6 pagi berangkat dari sini KRI Semarang dengan paling tidak perwakilan 50 warga korban akan menuju ke sekitar Pulau Lancang untuk melakukan tabur bunga. Nah, untuk itu semuanya pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam dan berdoa agar para korban mendapat tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan husnul khotimah. Dan kami juga selalu mendampingi para korban dengan baik, dan kami juga berharap keluarga korban mendapat suatu kesabaran terhadap korban ini.